Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Hari ketiga sebab video. Hari ini saya nak cakap mengenai ada satu ni. Ambil saya tak keluar. Saya punya lecturer tu dia cakap ada satu satu dia punya pepatah ke perumpamaan tak tahu nak cakap idiom ke idiom yang berbunyi seperti ni, there is no permanent friend, there is only permanent interest. Okay, apa yang kau faham? Dia punya idiom ni sangat terkesan lah bagi saya. Kenapa saya kata terkesan? Sebabnya idiom ni kena dengan masa sekarang ni. Okay, yang mana there is no permanent friend, there is only permanent interest. Apa tu? Tak ada kawan yang permanent. Yang ada adalah kepentingan. Okey. Bila cakap kepentingan ni banyak, dari banyak sudut. Mungkin berkawan sebab nakkan harta, mungkin berkawan sebab nakkan projek, mungkin berkawan sebab something nak dia berkhidmat untuk kita kan. Banyak sebab. Jadi there is no permanent friend. Maknanya tak ada kawan yang betul-betul sejati lah. Nak kata mudah itulah. Mostly orang akan ada kepentingan. Kalau jumpa, nak jumpa kawan yang macam tu, sangat sukar masa ni. Kalau jumpa, jangan lepas. Tapi itulah. Bila kita berbalik semula kepada ESQ. ESQ yang mana terbahagi kepada IQ, EQ dan SQ. Mana IQ adalah kecerdasan intellect, EQ adalah kecerdasan emosi dan SQ adalah kecerdasan rohani, spiritual. Yang mana orang banyak menggunakan ini untuk kepentingan dia. Okey, contohnya ada teknik-teknik yang digunakan dalam EQ. Contohnya, kita kebanyakan daripada kita adalah bila membuat sesuatu keputusan berdasarkan kepada emosi berbanding fakta itu sendiri. Jadinya 80% orang membeli atau tertarik dengan sesuatu apa yang dicakapkan adalah berdasarkan emosi berbanding fakta. Sebab tu kebanyakan kejatuhan, ialah kejatuhan pemimpin sesebuah negara, kejatuhan kerajaan lama, kejatuhan Islam sebelum ni. Jadi ia berlaku disebabkan benda-benda ni. Jadi ada orang pandai menggunakan kebijaksanaan EQ untuk memanipulasi demi kepentingan diri. Okey, mungkin dia contoh kan, korang cerita kan, cerita bla 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 bla, dia angguk yes 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 yeah, hebatnya kamu, baiknya, bagusnya kamu, handsomenya kamu, cantiknya, wah cantiknya, beli mana set, wah cantiknya jam tangan, cantiknya gelang, cantiknya baju, wah hebatnya tuan ni. Depan dia senyum. Tapi dalam kita tak tahu. Dia punya mungkin dia di dalamnya ada niat yang sebaliknya. Jadi benda-benda ni, sebab tu kalau kita tengok ramai pemimpin-pemimpin yang jahat ataupun yang tipu, dia menggunakan strategi yang sama. Benda yang ni juga. Jadi bila menguasai bab ini, jadi kita dapat apa yang kita nak walaupun kita dapat yes
nampak baik kan, nampak baik kan, tapi sebenarnya ada yang terselindung. Tak tak banyak. Jadi nak mengenal ni sangat susah. Jadi sebab tu saya kata tadi, untuk mulanya yang idiom tu, there is no permanent friend or foe. Foe ni bahasa Inggeris saya tak berapa sangat. Foe ni kira kira musuh lah. There is only permanent interest. Jadi apa yang dalam apa juga keadaan pun, tak ada kawan tetap ataupun musuh yang tetap. Yang ada adalah kepentingan. Sebab itulah tengok contoh pemimpin hebat seperti Adolf Hitler. And Adolf Hitler kan, bagi kita jahat, tapi bagi orang yang mengagungkan dia tu, dia adalah seorang pemimpin hebat, seorang pemimpin yang mantap. Dia punya voice tu mampu untuk menarik orang lain berkhidmat untuk dia. Bayangkan dia boleh kerahkan orang untuk berkhidmat tu, dia boleh sampai membunuh sehingga 6 juta Yahudi. 12 keturunan Bani Israel dibunuh oleh Adolf Hitler. Power tak power kan? Dia boleh bagi arahan untuk bunuh orang yang betul ramai. Ya, teknik-teknik ini mungkin digunakan dia dalam yang tadi kata IQ. Bila IQ, EQ dan SQ digabungkan, memang akan meletup lah. Jadi untuk malam ni cukuplah dulu. Saya bercakap tu berkenaan there is no permanent friend or foe. There is only permanent interest. Ingat tu? Tak ada musuh ataupun kawan yang nyata, yang tetap. Tetapi kepentingan yang di belakang, tak kira lah apa pun kan. Contoh lah, lebih saya, macam saya buat video ni, korang tengok untuk apa? Kalau saya, macam saya, saya buat ni bagi, walaupun saya bagi info, mungkin untuk contoh YouTube bayar kat saya ni, bayar kan. Macam tu lah. Jadi kita mungkin bukan kawan lagi. Tak apalah, selamat berkawan. Hai, saya Halim. Assalamualaikum.